guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video aku yang kali ini aku mau bikin video tutorial membuat sekling lantai slime atau biasa disebut sekling lantai yang clear slime gitu guys pokoknya. Nah, di sini sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, di sini aku bakal siapin dulu alat-alat dan juga bahan yang kita perlukan. Alatnya di sini ada wadah dan juga pengaduk ya. Di sini aku adanya pakai mangkok dan pengaduknya pakai sendok makan. Terus di sini ada clear glue, ada slime activator dan juga sokling lantai. Sokling lantai bisa pakai yang warna apa aja. Di sini aku pakai warna pink. Oke, di sini ada cup tertutup buat ngediamin slime-nya. Dan di sini langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Di sini aku mau ambil mangkok dulu nih. Mangkoknya pakai mangkok kecil. Nah, di sini itu aku itu lagi kayak ngotak-ngatik clear glue gitu dan di sini aku ambil clear glue terus tuangin clear glue-nya ke sendok buat naker gitu sih niatnya. Tapi karena di sendok itu malahan susah, guys. Jadi mendingan langsung tuangin aja si clear glue-nya ya. Clear glue-nya itu secukupnya aja ya, sesuai dengan slime yang akan kalian buat. Ini lama banget nih ku tuangin clear glue-nya guys. Udah ya nih. Terus aku di sini ambil sokling lantai dan tuangin ke sendok gitu. Jadi aku pakainya itu sekitar berapa sendok ya? 1, 2 sendokan. Kalau di mangkok itu warnanya kayak kuning-kuning orange gitu ya. Tapi aslinya itu warnanya kayak pink-pink ungu. Tapi nggak terlalu pink karena apa soklin lantainya sedikit. Nah, kalau kebanyakan nanti gagal takutnya, jadi secukupnya aja. Oke, di sini aku itu mau ambil pewarna makanan dan kasih pewarna makanan sedikit. Ini opsional ya, buat kalian yang nggak punya pewarna nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Aku di sini pakai warnanya kayaknya yang warna pink atau merah rose. Tuh kan merah rose. Terus aku aduk-aduk gitu biar rata dan nanti warnanya biar lebih pink gitu. Dan itu warnanya udah pink. Lumayan pink gitu. Tuh kan di sendok kelihatan. Jadi kalian liatin warnanya itu di sendok aja, jangan di itunya guys, apa? Jangan di mangkok. Tadi aku tambahin clear glue gitu biar enggak terlalu kebanyakan sokling. Oke, next. Ini aku mau kasih slime egg. Terus aduk-aduk sampai menggumpal. Ini tambahin slime egg-nya dikit demi sedikit. Terus aduk-aduk sampai menggumpal. Ini aku aduk-aduk. Ini bakal kayak ngeluarin busa-busa warna putih itu ya. So, maaf banget kalau misal pas suara ngaduknya itu enggak ada suaranya atau pas suara nanti pas slime-nya udah jadi nggak ada suara cetok-cetok, itu mohon maaf banget karena kan aku itu bikin video malam-malam dan ini aku itu kayak ngisi suara gitu guys, karena pas malam-malam itu ngomongnya tuh nggak jelas gitu, kayak salah-salah mulu karena ngantuk gitu guys, udah jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi maaf banget. Tuh itu kayaknya udah mulai jadi dan di sini aku tambahin slime egg terus sampai slime-nya menggumpal. Maaf ya kalau nggak ada suara cetok-cetoknya. Tenang aja ya, nanti pas udah pendiamannya bakal ada suara cetok-cetoknya.
sini aku mau ambil cup dan aku bakal diamin dulu. Diaminnya selama kurang lebihnya tuh 3 harian ya atau 2 hari. Ini aku mau diamin salamnya dulu ya. Oke, guys, di sini ini aku udah diamin salamnya selama beberapa harian dan hasilnya udah lumayan clear. Yang di bawah, yang di atas masih ada sisa bagunya, tapi sisanya cuma sedikit doang. Dan langsung aja ya, di sini aku coba mau pencet-pencet dan ternyata di sini ada kotorannya, jadi aku ambil. Ada semacam jadi videonya segitu dulu. Jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube aku. Thanks for watching guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.